Ya, sahih. Dua ekor unit anjing pengesan K9 menerima anugerah penghargaan atas bakti membantu anggota polis Diraja Malaysia, PDRM Kontingen Perak, menjalankan tugas. Ketua Polis Perak, Datuk Muir Farid Al-Atrash Wahid berkata, kedua-dua ekor anjing berkenaan telah memberikan perkhidmatan terbaik dalam usaha pihak polis mengesan kes mangsa yang hilang. So, kedua-dua ekor anjing ini telah memberi khidmatan terbaik dalam tahun ini dan juga awal tahun ini, akhir tahun lepas, dalam usaha untuk kita mengesan mereka yang hilang. So, dua-dua ekor anjing ini telah memberikan khidmatan cemerlang. So, saya telah mengarahkan pihak JSJ untuk mereka ini diberi pengaruhan ataupun diberi pengiktirafan atas khidmat bakti selama yang diberi oleh dog handler dan juga anjing-anjing inilah. Beliau ditemui pemberita selepas Perhimpunan Bulanan Ketua Polis Perak bulan Jun 2022 di Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak di Ipoh. Dalam perkembangan lain, dua pusat unit anjing pengesan K9, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ PDRM dirancang untuk dibina di Manjung dan Hulu Perak. Fenomena kepala air sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di negara ini. Susulan insiden itu berulang kali dilaporkan setiap tahun. Namun, tahap kesedaran masyarakat berkenaan fenomena bahaya yang berisiko meragut nyawa itu dianggap masih kurang. Susulan kejadian-kejadian tidak diingini masih dilaporkan. Ikuti laporan wartawan Nur Syahana Kamarudin. Fenomena kepala air dan air pusar atau dikenali sebagai hidrolik ini bukanlah sesuatu yang baru. Di Perak, sebanyak 55 insiden kepala air dilaporkan sejak tahun 2018. Meskipun kejadian lemas dihanyutkan arus kepala air kerap dilaporkan, masyarakat sekeliling didapati masih kurang peka dalam mengelakkan risiko fenomena berkenaan. Peka jugalah kepada perubahan cuaca pada masa itulah. Sama ada keadaan cuaca yang baik atau tidak baik. Macam contoh yang berlaku di Gunung Suku. Pada awal tu dah tahu dah hujan kan. Tapi pendaki ini masih lagi meneruskan dia punya aktiviti. Jadi mana kita kena perhatinlah pada pekalah. Bukan kita boleh menangguhkan kita punya program. Cakna dan memandang serius mengenai fenomena ini, Jabatan Perhutanan Perak melakukan langkah pencegahan jangka pendek bagi menjamin keselamatan pengunjung kawasan rekreasi. Ia termasuk data dan statistik kemasukan pelawat direkodkan, meletakkan papan tanda amaran, siren amaran dan pengawal bertauliah. 14 hutan lipu yang kita ada di Perak ni, kita telah menyediakan 7 amaran awal pelayannya, early warning system lah. 7 kita telah pasang 7 di mana. Dan kita pengunjung kena peka lah dan juga kena akur dengan perintah tempat arahan yang beri oleh pegawai kita yang bertugas pada masa itulah. Bukan sahaja pihak berwajib, masyarakat juga wajar memainkan peranan dalam menangani isu ini. Kekal waspada dan peka dengan perkembangan semasa serta tangguh aktiviti luar ketika cuaca buruk. Nur Syahana Kamarudin, RTM. Pertingkat tahap kesedaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana itu antara pengisian kursus pasukan sokongan tindak balas kecemasan SIDET RTM Perak Siri Khas yang dilaksanakan dalam kalangan kakitangan RTM Perak. Menurut Timbalan Pengarah RTM Perak, Nur Hafizatul Sarah Tahil, latihan dan pendedahan pengurangan risiko bencana adalah amat penting. Penubuhan SIDET RTM Perak bertepatan seiring semangat keluarga Malaysia khususnya dalam membantu barisan hadapan menghadapi bencana. Memandangkan khususnya adalah perlu kita sebagai frontline sebab kita media, apabila kita sendiri berdepan dengan situasi mana kita perlu cover mangsa banjir sebagainya, kebakaran, mungkin kita boleh pada masa sama membantu, bukan sekadar memberi coverage, kita juga boleh membantu pasukan pertahanan awam untuk membantu mangsa-mangsa yang terlibat.
kursus latihan 2 hari anjuran Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APMM, Negeri Perak dilaksanakan merangkumi latihan asas kawat kaki, latihan asas pertolongan cemas dan latihan asas menyelamat sains kebakaran. Paparan itu mengakhiri berita wilayah dari Perak. Untuk berita selanjutnya, kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan.